Jadi sekarang itu sekatennya Tahun Dal. Tahun Dal itu diperingati setiap 8 tahun sekali. Nah, kalau Tahun Dal itu ada yang istimewa, yaitu pintu masuk ke arah masjid besar yang di belakang itu ditutup pakai batu bata. Ini saya tunjukin ya. Nanti ini nanti malam setelah gamelannya pulang ini dijejak sama Sri Sultan. Setelah gamelan pulang atau sebelum ya? Ini kan di batu bata ditutup nih. Nanti ditendang ya. Terus biasanya batu batanya ini buat rebutan. Kita lihat tempat gamelannya. Ini daerah pelataran Masjid Kauman. Biasanya di sini buat latihan Willy dan manual dan lain-lain. Sudah mau maghrib. Suasana cukup ramai di sini. Nih, nanti acaranya tahun langka, 8 tahun sekali. Tapi saya pribadi sih nggak begitu paham maknanya apa kalau misalkan pakai batu bata terus ditendang gitu, kurang paham. Nanti kita bisa cari-cari, mungkin ada artikel orang yang lebih tahu. Monggo-monggo silakan. Terima kasih.